menyentuh semula peranan kedua Wisma Putra yang saya nyatakan di awal tadi, iaitu untuk menggunakan hubungan baik Malaysia dengan kerajaan-kerajaan di luar negara bagi mendapatkan bantuan pakar dan peralatan perubatan bagi membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Berikut adalah antara usaha yang sedang kita di Wisma Putra laksanakan. Melalui hubungan Malaysia-China, Wisma Putra termasuk saya sendiri telah mula berbincang dengan kerajaan China bagi memohon bantuan untuk menghantar pakar khususnya dalam bidang perubatan ke Malaysia dengan segera. Langkah ini bertujuan membantu petugas barisan hadapan kita memerangi wabak ini habis-habisan. Susulan perbincangan ini, saya difahamkan pakar perubatan dari 26 buah hospital di Malaysia akan mengadakan video conferencing dengan pakar-pakar perubatan yang berada di China pada Khamis ini, 26 Mac, bagi berkongsi kaedah serta strategi terbaik dalam melawan COVID-19. The best practices that we can find. Melalui hubungan Malaysia Emiriah Arab Bersatu, UAE, saya juga ingin memaklumkan sewaktu menghadiri mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pagi tadi, saya telah kongsikan kepada mereka menerusi hubungan akrab Malaysia dan UAE, Wisma Putra sedang berusaha untuk mendapatkan bantuan peralatan perubatan daripada kerajaan UAE dalam masa terdekat. Sebarang perkembangan terbaru berhubung perkara ini akan Wisma Putra maklumkan dari masa ke semasa.